Para murid sekalian, anda semua pasti sudah mengetahui tentang COVID-19. Virus ini berjangkit daripada individu kepada individu melalui titisan pernafasan dan juga sentuhan. Antara gejala penyakit ini adalah demam, batuk, selsema dan sukar bernafas. Bagaimanapun, tanpa gejala-gejala ini, anda mungkin boleh menjadi pembawa kepada virus ini tanpa anda sedari. Demi memutuskan rantaian jangkitan virus ini, langkah-langkah pencegahan seperti berikut mesti dipatuhi. 1. Kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau pensanitasi tangan. 2. Pakai pelitup muka kepada yang bergejala dan berimuniti badan rendah. 3. Amalkan penjarakan sosial 1 meter antara individu. Dan 4. Kekal berada di rumah sekiranya tiada keperluan untuk keluar. Langkah-langkah yang disebutkan tadi bermakna anda semua tidak dibenarkan untuk bersemang rapat, berkumpul dan bersentuhan. Kepatuhan anda kepada langkah-langkah pencegahan ini memberi makna yang besar kepada negara. Ikuti siri video berikutnya untuk mengetahui prosedur-prosedur berkaitan persekolahan. Tahukah anda apa yang perlu dilakukan sebelum ke sekolah? Sebaik sahaja bangun pagi, periksa suhu badan terlebih dahulu. Seluruh ahli keluarga digalakkan berbuat demikian. Jika suhu anda tinggi, kekal berada di rumah dan tidak perlu ke sekolah. Amalkan kebersihan diri. Pastikan baju sekolah yang bersih setiap hari. Para murid juga digalakkan untuk membawa bekal makanan sendiri. Ikuti siri video berikutnya untuk mengetahui prosedur-prosedur berkaitan persekolahan. Murid-murid sekalian, penjarakan sosial 1 meter perlu sentiasa diamalkan sepanjang waktu ketika di sekolah, tidak kira di dalam mahupun di luar kelas. Di tandas, elakkan daripada bersesak. Pastikan tangan dibasuh menggunakan sabun. Murid-murid hendaklah mencuci tangan dengan air dan sabun mengikut langkah-langkah membasuh tangan yang betul. Semasa waktu rehat pula, anda digalakkan untuk makan bekal makanan yang dibawa di dalam kelas. Jika anda tidak membawa bekal makanan, anda boleh beli makanan berbungkus di kantin dan bawanya ke kelas untuk dimakan. Pastikan penjarakan sosial diamalkan di kantin. Perlu diingat bahawa anda tidak dibenarkan berkumpul atau melepak semasa waktu rehat. Ikuti siri video berikutnya untuk mengetahui prosedur-prosedur berkaitan persekolahan. Ketika berada di sekolah, anda dilarang berkumpul dengan kawan-kawan dalam kedudukan rapat atau bersentuhan. Tiada perhimpunan akan dijalankan buat sementara waktu. Segala aktiviti sukan juga ditangguhkan. Semasa menuju ke kelas, anda hendaklah berjalan dalam jarak 1 meter di antara satu sama lain. Perjalanan adalah dalam satu arah sahaja. Barisan arah yang berlawanan perlu mengikut jalan yang lain. Di tangga, para murid hendaklah bergerak dalam satu barisan. Pergerakan menaiki dan menuruni tangga mengikut laluan terarah. Di dalam kelas, murid akan dipecahkan kepada bilangan yang lebih kecil. Penjarakan sosial 1 meter hendaklah sentiasa diamalkan sepanjang berada di sekolah. Ikuti siri video berikutnya untuk mengetahui prosedur-prosedur berkaitan persekolahan. Murid-murid sekalian, penjarakan sosial 1 meter perlu sentiasa diamalkan di sepanjang perjalanan ke sekolah. Bagi yang berjalan kaki, pastikan jarak anda ketika berjalan. Bagi murid-murid yang menaiki kenderaan awam, seperti bas atau van sekolah, hendaklah sentiasa mematuhi garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Sektor Pengangkutan Awam Darat. Setibanya di sekolah, anda hendaklah beratur untuk diambil suhu badan. Jika suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius, anda akan dibawa ke bilik isolasi dan tidak akan dibenarkan untuk masuk ke kelas. Ibu bapa atau penjaga akan diberitahu supaya mengambil anda pulang untuk dikuarantin. Ketika pulang dari sekolah, murid-murid hendaklah berada dalam keadaan teratur untuk keluar dari kelas dan kawasan sekolah. Bagi yang menunggu untuk diambil oleh ibu bapa, pastikan penjarakan sosial semasa berada di ruang menunggu.
Bagi yang pulang dengan berjalan kaki, sentiasa jarakkan diri anda 1 meter dengan orang lain. Bagi yang pulang dengan bas, lakukan penjarakan sosial semasa menunggu di hentian bas, ketika beratur untuk menaiki bas dan sepanjang berada di dalam bas. Demi menjaga kesihatan anda daripada dijangkiti COVID-19, langkah-langkah yang telah ditetapkan ini hendaklah sentiasa dipatuhi. Kepatuhan dan kerjasama anda memberi makna yang amat besar untuk negara. Ikuti siri video berikutnya untuk mengetahui prosedur-prosedur berkaitan persekolahan.